Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya menemui atau berjumpa yang kedua kalinya dengan Pak Mat atau ODGJ yang membawa Al-Quran. Lah ini saya tunjukkan Al-Qurannya ya, ini guys, loh, ditaruh di bawah guys Al-Qurannya. Karena Pak Mat itu ODGJ yang suka mengaji atau hobi mengaji guys ya. Saya menemui di tempat yang sama waktu saya buat video yang pertama kalinya ya. Ini saya bawakan baju. Mudah-mudahan Pak Matnya nanti mau saya rayu. Saya mandikan, saya potong rambut dan saya ganti baju. Nah, ini saya mulai merayu guys ya. Ini Pak Matnya agak sulit pertama diajak, gak mau dulu ya. Dan saya ini rayu terus Pak Matnya untuk mudah-mudahan dia bisa mau dipotong. Awalnya dia tidak mau guys ya. Nah, seperti ini, tapi saya rayu desi sedikit demi sedikit. Enak. Iku ganti ke rokok ya, ganti ke. Surya, surya, dale, dale. Pakai loro, kok garing kok situ ya, situ saiki ya. Yang kok iya. Korek ya, gua korek apa ndak? Di korek bang. Ya bisa ya wes. Oh no. Anu ya. Cukur aja songote, songote. Iya, iku lon. Ketok elek, sopo? Ya Pak nggih. Lho. Oh, so, lek ngaji opo lek lek rutuan songote lek ngaji. Ade dik dikin ae dikin dikin ae. Ayo iki ambil ganti kelambi mari ini. Itu lambine rusuh isan lo ya. Ayo saya dikin. Apa dose? Kuaya dose engko ae. Lah. Oh, ndak si api si rapi potong pinggiran itu ya. Oh iya iya. Kelambinnya gatel kabeh. Mulai sih. Tapi aman ya. Ini kalau ngerayu Pak Matin alhamdulillah orangnya agak nurut, guys. Jadi kita agak kesulitan. Beda sama yang lain, Pak. Siapa? Coplok siapa? Baik gua. Pocot, pocot, pocot jari ini. Lepo pocot ini. Kelambinnya dicoplok saya, Pak. Nah, di dalam sih, di dalam lah. Dicoplok sih, kelambinnya. Salin nunggu kelambi sih ngapik ya. Bisa lah, kawan yang sih. Ngatik. Lah, ya, kayak gini. Loh, guys, kelambinnya apa kayak gini ya, loh, bajunya ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kok kok pengen neng? Oh, dak kira. Dak apa-apa iki. Dak apa-apa. Lek nang kulit dak catu Pak Mat. Enak ya. Potongan ah, monggo. Thank you.
Jadi saya ketemu Pak Mat yang kedua kalinya ini. Alhamdulillah pas saya tadi cari ODGJ, ternyata ketemu Pak Mat, sudah kondisinya sudah waktunya dibersihkan. Tapi tiap ketemu saya Pak Mat gak mau dimandiin, karena dia tiap sore dia mandi sendiri, guys. Jadi saya meskipun gak mandiin, gak apa-apa. Songote. Iya. Oh, apa tanya? Yes, ayo ya. I guess. Nyala yo. Video ya. Ajar kan pinter ngaji, coba ngambil ngaji Pak Mat. Ayo, Mat. Siapa menang? Tak apa-apa kan. Tisu, hah? Mandi, mandi. Apa? Layo, atu saya gatel yo. Saya kira usgai usapa mes. Atu saya apa? Ayo, atu saya. Pak Yasin di tas. Si. Alhamdulillah, akhirnya Pak Ahmad sudah selesai dipotong rambut. Tapi sayangnya dia tidak mau dimandikan. Terus saya gantiin baju aja, guys ya. Nah, ini Pak Ahmad. Namanya Pak Ahmad. Asli cengkrong, guys, tapi dia sering berada di rumah warga di daerah Winong, guys ya. Biasanya sering berada di rumah ini, rumahnya Pak Salim, ataupun kadang sering berada di depan SMP Winong, guys ya. Ini Pak Ahmad cerita dari masyarakat awal jadi ODGJ karena dia punya cita-cita menjadi guru, guys. Ya, dia punya cita-cita menjadi guru, teman-teman ya. Yang kemungkinan besar dia ngelakoni tidak kuat, guys. Jadi akhirnya seperti ini ya. Nah, ini saya minta ambilkan sapu, saya mau sapu tapi dia enggak mau. Dia merasa terbantu, dia tidak mau disapuin oleh saya, guys. Tapi dia dibersihkan sendiri ya, loh. Sama Pak Ahmad. Alhamdulillah dia keadaannya mulai agak bersih, guys ya. Nah, dia mulai menyapu sendiri, dia mulai merasa terbantu, guys ya, berada di sini. Mudah-mudahan Pak Ahmad ini selalu sehat terus. Nah, ini saya kasih makan tapi dia gak mau menampani, guys, taruh bawah aja, guys ya. Alhamdulillah. Mungkin mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum.